ทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอาตามิปุสปาอีกเช่นเคยนะคะSalah channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial one brand Emina. Semua produknya Emina. Ini jauh. Dan looknya tuh kayak gini. Cantik kan, seger banget gitu. Kalau misalnya kalian penasaran, keep on watching. Aku udah lama banget gak bikin video tutorial makeup. Jadi sekarang aku kayaknya mau bikin nih tutorial makeup. Karena aku sumpah kangen banget bikin tutorial makeup. Dan aku udah gak ngonten berapa minggu ya. Aku udah lama juga bikin one brand Emina. Nanti aku akan taruh linknya di description box. Dan sekarang aku mau bikin lagi untuk upgrade-nya gitu. Sebelum ke bagian makeup, aku mau pakai ini sunscreen-nya dari Emina. Aku pakai yang Sun Battle SPF CCH PA Sambuak lah. Mau ke belakangin dulu untuk aku hari ini filming sama kucing aku, Jeruk. Kalau kalian tahu, aku punya kucing warna orange namanya Jeruk. Dan seperti yang kalian tahu, dia 1 jam main, 23 jam tidur, jadi sekarang lagi tidur. Aku mau nunggu dulu sunscreennya nyerap ke muka aku. Nanti aku akan balik lagi, oke? Nah ini udah nyerap menurut aku si sunscreennya. Terus sekarang aku mau langsung pindah ke bagian primer. Aku punya primer dari Emina yang Power Ranger tentunya. Aku masih selalu suka pakai Emina Power Ranger sih untuk nutupin pori-pori aku. Sama memang memperhalus tekstur aja sih. Gua memperhalus tekstur sih, apa ya? Kayak halus aja mukanya gitu. Nah, ini aku udah pakai si primer ya. Terus di sini aku punya dua complexion dari Emina. Dua-duanya sama-sama Bare With Me. Kalau yang ini namanya Bare With Me Mineral Mild Foundation, yang ini. Terus kalau yang ini namanya yang Mineral Cushion. Nah, yang ini aku enggak tahu sih mau pakai yang mana. Cuman kayaknya untuk sekarang aku mau pakai yang cushion aja deh biar agak apa ya? Gak terlalu ribet gitu. Aku nomor 3 ya pakainya yang karamel. Dan di sini aku juga punya produk barunya dari Emina. Ini yang Cheek Lit Highlight Stick sama Blush Stick gitu. Oke, aku punya yang Blush Stick sama Highlighter Stick. Ini highlighternya kayaknya cuma satu warna deh, Nude Twinkle sama yang Peach. Jadi aku mau pakai dulu yang ini, yang blush on stick. Aku mau coba dulu di punggung tangan deh. Oh, gini warnanya. Cantik juga ya warnanya ternyata. Aku mau pakai sponge untuk ngeratainnya. Tapi warnanya ini cukup bagus loh menurut aku, kayak warna-warna yang bisa kita pakai sehari-hari gitu loh. Tuh. Cakep warnanya tuh. Tapi dia juga lumayan pigmented gitu loh. Kayak kayak pigmented juga lumayan oke lah pigmentasinya. Lumayan pigmentasinya sih. So aku mau pakai highlightnya. Wih, jatuh. Untuk highlight kayaknya aku mau pakai jari aja. Ini dia melt banget sih. Cakep, benar-benar cantik. Wow. Kayak highlighter yang aku punya yang dari BK itu loh. Dia cantiknya sama. Ini cantik banget warnanya. Highlighternya. Dan terus selanjutnya aku punya powder juga. Ini aku punya dua jenis powder, ada yang compact, ada yang loose powder. Untuk yang loose powder kecintaan aku si Bright Stuff, dan yang aku sering pakai dari Emina itu yang City Chic CC Cake. Ini aku yang shade-nya Butterscotch, tapi yang ini cuma satu shade kan, jadi yang ini aja. Terus aku mau set semua muka aku tuh pakai ini dulu, nanti aku akan timpa pakai yang CC Cake ya.
kan dia nggak ada tempatnya, jadi aku kayak pakai di tangan, terus aku kayak bawa beauty sponge. Aku pakai beauty sponge dari La Mica. Aku set pigmento dalam kayak hidung, dagu, bawah mata, kayak gitu aja, sama di bagian jidat sedikit. Aku mau pakai CC cream-nya. CC cake maksudnya. Pakai brush. Ini brushnya aku dari Miniso. Yang powder brush kalau nggak salah. Dia tuh ada coverage-nya gitu loh si powder ini. Dan aku juga selalu pakai powder ini tuh cuman sendiri doang gitu loh. Kayak powder doang juga udah nutupin kayak bawah mata aku gitu-gitu. Karena dia tuh lumayan ada coverage. Nah, kan kayak lumayan udah ada coverage-nya gitu. Jadi bagus menurut aku sih si CC cake-nya. Dan sekarang kita move on ke alis. Jadi aku sebenarnya aku punya dua alis di sini dari Emina. Aku punya yang double agent eyebrow, ini yang mekanik, terus ini yang biasa yang pensil. Tapi aku mau pakai yang pensil aja. Sisir-sisir dulu alisnya. Karena aku belum cukur alis. Aku tuh belum cukur alis. Aku terakhir cukur alis kapan juga aku enggak tahu sih, lupa. Nah, gini alisnya. Simple kan? Sebenernya pensil alis yang ini tuh creamy banget gitu loh. Jadi harus agak, apa ya, harus agak pelan-pelan sih. Nah, alisnya udah jadi. Kalau misalkan menurut kalian, mungkin kalian misalkan bikin alis tuh kurang rapi, kalian bisa pakai concealer atau pakai apapun, tapi aku jarang banget kayak ngerapihin alis pakai concealer tuh, jarang banget. Karena aku tuh orangnya mager. Kayak harus presisi banget gitu buat alis aku. Aku tuh mager, jadi aku selalu ngebiarin alis aku kayak kalau misalkan berantakan ya udah berantakan aja gitu. Sekarang aku mau kasih maskara alis. Ini dari Emina juga. Ini yang Squeeze Me Up yang baru. Aku pakai yang warna clear. Karena aku gak mau ngasih apa ya, warna lagi di alis aku. Biasanya kan kalau yang clear itu gak akan ngasih warna apapun. Terus itu harus digini-giniin dulu yang aku kayak males tuh. Karena pas keluar banyak tuh, kebanyakan nanti alis aku tuh basah. Oke. Ini ngebuat kayak bulu-bulu alis kita tuh naik. Terus kan untuk matanya, aku kayaknya mau pakai blush on-nya. Blush on-nya Emina yang tadi, yang warna peach itu sebagai base-nya dulu. Aku mau kasih warna dari si blush on-nya Emina yang bittersweet. Untuk di setengah kelopaknya. Sebenarnya tidak akan merubah apa-apa sih warnanya, karena dia kayak warna coklat gitu dan nggak terlalu kelihatan sih. Oke, gini aja ya. Terus aku mau pakai highlighter yang creamnya untuk di bagian depannya. Jadi kayak bawah mata kita tuh kayak kelihatannya lebih segar karena dia warnanya lebih terang gitu. Setelah itu aku mau pakai eyeliner. Ini dari Emina yang I Do Crayon P
pencil liner. Ini yang warna coklat. Oh, pakai eyeliner untuk di bagian belakangnya aja sih kayaknya. Nah, lihat matanya langsung beda banget kan kalau misalkan udah pakai eyeliner tuh. Nah, ini dia udah eyelinernya. Tau mana kak? Karena aku mau pakai mascara. Maskara, salah satunya maskara dari Emilia, aku suka banget itu dari Squeeze Me Up, ini yang baru. Dia nggak bikin turun sama sekali dan dia waterproof juga, jadi aku suka banget. Sebelumnya Emilia kan punya maskara tuh, nah itu aku nggak terlalu suka, yang Starless kalau nggak salah. Dia tuh kayak bikin turun lagi bulu mata aku, tapi kalau yang Squeeze Me Up ini paling bagus sih menurut aku. Tapi itu gimana? Kalian suka maskara apa ya? Tuh, kalian bisa lihat ya, bagus banget. Nah, ini dia maskaranya. Ini sebenarnya belum kering sih, tapi kita keringin dulu. Dan kita pindah ke blush on. Ini aku pakai yang Marshmallow Lady aja untuk blush onnya. Kan sebenarnya blush onnya kan yang tadi tuh nggak ketutupin bedak gitu kan, jadi kita pakaiin lagi. Udah selesai sama blush on-nya. Terus aku tuh punya ini loh guys, yang baru juga dari Emina. Ini highlighter powder. Yang tadi kan highlighter cream ya, yang ini highlighter powder gitu. Lucu banget lagi bentukannya. Tapi dia gak ada kacanya gitu loh, jadi cuman highlighternya sama tempatnya aja. Lumayan ya, kelihatannya bagus juga. Semuanya udah selesai, tinggal lipstick sekarang. Aku sebenarnya Emina banyak banget 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 lipsticknya, lip creamnya, lip tintnya, lip balmnya ada. Tapi hari ini aku mau pakai dua ini ya. Ini yang favorit aku sampai sekarang, ini Emina Creamy Tint. Ini yang nomor 3, Mauvilus. Dan Emina Glossy Stain. Aku mau campur karena ombre lips ya. Kalau aku pakai si Mauvilus ini tuh, jadi aku inget waktu aku kuliah dulu deh. Aku kalau kuliah selalu pakai lip creamnya Emina yang ini karena bagus banget. Terus aku mau pakai yang glossy stain, ini yang apple autumn bell. Aku jadi apple nomor 1 autumn bell. Dan ini juga produk lip tint yang aku suka banget. Selesai sudah. Nah, mungkin segitu dia untuk video tutorial aku kali ini menggunakan semua produk dari Emina. Sebenarnya semuanya nggak begitu apa ya? Sebenarnya semuanya itu nggak kepake gitu. Maksudnya kayak ada beberapa produk yang nggak aku pakai gitu. Misalnya kayak concealer nggak aku pakai, terus kayak face mist nggak aku pakai juga gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian suka sama video aku kali ini dan semoga kalian suka sama look aku kali ini. Kalau aku suka banget sih kayak kelihatan fresh gitu makeupnya. Kalau misalnya kalian pakai buat apa ya? Sekarang lagi apa sih seringnya? Kayak main mungkin? Atau mungkin kalian yang udah ada yang kerja kan ya? Jadi look ini juga bisa dipakai buat kerja. Atau mungkin kuliah udah masuk gak sih? Aku gak tahu. Update-nya sekarang. Komen di bawah deh kalau misalnya kalian tahu. Kalau misalnya kalian yang anak kuliahan, kalian bisa komen di bawah udah masuk belum sih kuliah gitu. Semoga kalian suka sama video ini. Like kalau suka, dislike aja kalau gak suka gak apa-apa. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye-bye!